guys. Ya sekali Bung flick smash lurus ke sisi kanan dari Yvonne Lee. Dan ini awalan yang sangat baik ya untuk memulai sebuah pertandingan. Dan berbau sedikit keberuntungan tadi. Iya, betul. Dari Yvonne Lee yang melewati bibir mat. Melakukan kedutan atau mengecoh lawan di depan, Bung. Tangan yang begitu kuat, Bung. Iya. Mengingatkan kita pada Mia Audina. Iya, betul sekali dari sisi overhead. Start sangat baik, ini adalah kembali satu penampilan impresif dari anak muda Comang Ayu, tampil percaya diri dan mampu memberikan satu pukulan yang kembali mengecoh Yvonne Lee. Dan saya rasa Yvonne Lee harus waspada dengan pukulan overhead dari Comang Ayu, Bung. Ya. Karena variasinya sangat banyak, bisa lurus, bisa menyilang, dan kali ini tadi lakukan flick smash menyilang. Sayang sekali sudah tampil apik, sangat sabar tadi untuk menunggu momen. Tapi sayang ketika mencoba satu pukulan backhand tadi, ya. Melan. Luar biasa apa yang disajikan ini, satu performa yang kita harapkan bisa terus terjaga dari Comang Ayu. Bilang saya katakan sejak awal, Bung, dari sisi bagian overhead. Variasi pukulan Comang Ayu sangat baik, bisa lurus, bisa menyilang, dan kali ini lakukan flick smash menjauhkan shuttlecock jangkauannya jauh dari Comang Ayu, karena memang Comang Ayu kita ketahui bersama meskipun masih berusia muda mempunyai pukulan yang komplit, Bung. Betul. Membuat lari terus, Bung, sekarang Yvonne Lee, Bung. Lari Comang Ayu berupaya dengan kecepatan kali ini. Baik sekali Yvonne Lee. Ya, sedikit gerak tipu membuat Comang Ayu salah langkah tadi. Sangat baik. Itulah yang saya katakan sejak awal, Bung, bahwa Comang Ayu mempunyai pukulan yang variatif. Namun kendala terbesarnya adalah ketika diajak berlari kiri kanan, Bung, footworknya belum begitu cepat. Di kelemahan itulah yang menurut saya harus diantisipasi oleh Comang Ayu. Yvonne Lee berupaya menggapai shuttlecock, gagal tadi. 11-20, masih ada kesempatan tentunya. Dan akhirnya Comang Ayu mampu unggul 2-1-15. Penampilan impresifnya adalah lighting di Impact Arena yang kembali mengalami satu masalah. Namun game kedua sudah berlangsung dengan serve dari Yvonne Lee. Baik sekali. Service over. 1-1. Yang sangat baik konsep up Comang untuk bisa memberikan satu pukul gitu mengkilap dan diharapkan bisa comeback di game kedua yang tertinggal 2 poin dari Yvonne Lee. Sayang sepertinya keluar lu. Keluar ya. 8-5. Yvonne Lee berupaya terus menjaga jarak 3 poin ini. 8-5.
pukulan smash tajam. Berbahaya, Bung. Oh, netting tipis. Wow, luar biasa. Komang Ayu kembali mempertunjukkan kebolehannya menaruh shuttlecock di posisi yang sangat sulit bagi Yvonne Lee yang sudah stretch luar biasa, tidak mampu menggapai. Kembali ini kemampuan istimewa, sangat dingin Komang Ayu ya, untuk bisa memenangkan poin tadi. Nari-nari, Bung, ya, dengan pukulan-pukulan kedut yang luar biasa. Diakhiri dengan bola netting menyilang. Ya. Placing-placing yang memang sulit untuk bisa diantisipasi oleh Yvonne Lee dengan sangat tenang tadi. Komang Ayu, senjata yang komplit yang diperagakan oleh Komang Ayu. Kita harapkan semakin mendekat, 4 poin saja menuju kemenangan bagi Komang Ayu. Diakhiri dengan satu smash keras. Setupnya sangat istimewa. Lulu di mana dia kembali mempertunjukkan satu penempatan yang sangat baik. Diawali oleh netting yang mulus tadi. Ya. Pemain berwajah kalem dari apik apa yang disajikan pemain muda ini. Luar ya, biasa, Bung. Match point. 20-12, 8 kesempatan bagi Komang Ayu untuk bisa mengakhiri Yvonne Lee yang memang tersentak, terkejut dengan daya kemampuan luar biasa dari Komang Ayu. Gagal di peluang perdana untuk mengakhiri perlawanan Yvonne Lee. Masih ada respons dari Yvonne Lee. 13-20. Service berpindah. Sangat baik tadi. Sangat luar biasa dari Komang Ayu Lulung. Akhirnya mampu mengamankan kemenangan perdana bagi tim Uber Indonesia. Di mana penampilan impresifnya di straight set mampu mengatasi perlawanan dari Yvonne Lee. Ya, tepat sekali bahwa sejauh ini Komang Ayu melakukan comeback yang luar biasa di turnamen. Menurut saya ini adalah turnamen besar. Sementara pengalaman Komang Ayu juga sangat-sangat sedikit. Tidak salah kalau rankingnya 203.